Susi. Susi mati mang bengi, Bu. Paling mang bengi mang isuk iki lu mati. Mang bengi metu padahal mingi mang bengi jam 10, jam 9 tak pakan ya, Lisan. Metu paling sok metu. Racunan iki wis jelas racun kawaku awake. Memang rek wis pirang-pirang tahun melu aku. Pakani ya kita udah bisa ngono. Nang kira kucingnya mati yang keracunan itu. Harus ditutupi lah ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Moji Channel. Halo sahabat YouTube, dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel aku, sahabat Cats Lover atau pecinta kucing. Tetap semangat ya teman-teman. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin. Ayo teman-teman, ini kabar duka dari kucing-kucingku teman-teman. Ini ayahnya tadi malam itu memberi kabar bahwa kucingku Susi keracunan teman-teman. Lihat keseruannya dan kejadiannya. Selamat mengikuti. Jangan lupa tombol subscribe, like, komen, dan tombol loncengnya agar dapat lihat video-video aku yang terbaru. Oh ya teman-teman, ini mengenang kucingku Susi. Ini waktu bersama anaknya dan semuanya pada berkumpul di depan pintu ini. Ini lagi menyusui anaknya yang tinggal 3 ekor itu. Itu yang hitam-hitam itu anaknya yang periode pertama itu. Sangat sedih sekali teman-teman. Ini semua kucing-kucingku sekarang ini semuanya adalah anak-anaknya Susi teman-teman. Ya mungkin udah takdirnya teman-teman. Sangat sedih sekali tadi malam itu. Masih makan loh ini. Lah ini ekornya Susi teman-teman. Ini malamnya itu masih makan, dikasih makan sama ayahnya itu. Doni. Nah, ini anaknya. Ini Dodi lagi tidur teman-teman. Tadi malam itu malamnya itu masih makan loh teman-teman. Terus pagi-paginya itu ayahnya melihat bangun jam 5 itu kok ada putih-putih di depan rumah di teras teman-teman. Nah ini kejadiannya teman-teman. Pas kejadiannya itu enggak di video soalnya ayahnya itu tergesa-gesa. Ini Susi lagi jam 10, jam 9 tak di taruh di ruang tamu, diangkat itu udah kaku teman-teman. Racunan ini jelas racun kawaku awak ya. Memang rek pirang-pirang tahun melu aku. Apakah ini ya kita udah bisa ngono? Nang kira kucingnya mati yang racunan. Mari kerai gula lah. Iku nih bolong itu. Dulu ini lo bolong, mang bengi ini maling metu, aku yang masuk. Thank you.
adalah anaknya Cici yang hitam putih, kata ayahnya. Itu mbahmu, itu nenekmu. Ini Susi, ini pertama kali adopsi, teman-teman. Itu ayahnya itu dikasih teman Facebooknya di Surabaya sama Wati. Watinya udah mati juga keracunan waktu hamil itu. Ada videonya itu, teman-teman. Sedih sekali, teman-teman. Ini kucing pertama kali adopsi, yaitu Susi dan Wati. Ini udah pergi dulu. Ini meninggalkan anaknya. Susi melahirkan 3 kali, teman-teman. Yang pertama kali itu 5 ekor, yang kedua kalinya 3 ekor, yang ketiga kalinya itu ya 5 ekor. Tapi tinggal 3 ekor yang ini, putih-putih ini. Tenang, kamu di surga ya, Pus. Tenang, kamu di surga ya, Susi. Kami semua sayang sama kamu. Susi ini sosok kucing yang cantik, Kak. Dia itu penurut. Ini anak-anaknya juga. Putih-putih ini tinggal 3 ekor. Anaknya yang generasi pertama itu Cici udah punya anak yang kaliko sama yang hitam putih itu, teman-teman. Ya, kita ikhlaskan saja, teman-teman. Semuanya adalah sudah takdirnya yang kuasa. Temboke. Yo ono sing lahir, yo ono sing mati, padha karo manungsa. Iku. Ayo ditutupi ra ini. Ini teman-teman, susinya udah dikasih kain untuk dikuburkan. Sangat sedih sekali, teman-teman, kehilangan Susi. Ini menyuruh tetangga sebelah untuk menggalinya untuk dikuburkan, teman-teman. Sangat sedih sekali, teman-teman, ayahnya sampai nggak enak badan mikirin si Susi. Soalnya Susi ini pertama kali adopsi, pertama kali menjemputnya dari Surabaya sama Wati itu, teman-teman. Oke, selamat mengikuti. Ini udah dimasukkan, teman-teman, ke dalam penggaliannya dan dikuburkannya. Selamat jalan, Susi. Tenang, kamu di surga ya, Pus ya. Kami semua tetap mengingatmu. Kamu adalah kucingku yang paling baik, paling cantik. Sedih sekali, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video saya, teman-teman. Tunggu video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.